Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung gelar halal bihalal. Wadya Balat Info Burinyai, PLT Ketua Umum Lembaga Lanjut Usia Dini Kabupaten Bandung, DRS Haji Bambang Budi Raharjo bersama jajaran pengurus lainnya, menggelar acara halal bihalal 1444 Hijriah. Acara bertempat di Sekretariat LLI, Komplek Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung pada Selasa, 16 Mei 2023, dengan mengusung tema, Menuju Lansia Bahagia, Lansia Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif. Di sela kegiatan tersebut, PLT Ketua Umum Lembaga Lanjut Usia Dini Kabupaten Bandung Bambang Budi Raharjo, ketika dijumpai tim info Burinyai mengatakan, walau hanya 80% yang hadir dengan waktu yang relatif singkat, alhamdulillah kegiatan silaturahmi ini bisa terselenggara. Alhamdulillah, saya sangat berkesan sekali ya, walaupun tidak semuanya hadir, tadi hampir kurang lebih 80% yang hadir ya. Kita bersyukur mereka bisa hadir, walaupun waktunya relatif pendek kita menyelenggarakan. Yang penting pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan pengurus tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Ya. Dan alhamdulillah antusias mereka dari kecamatan ini sangat baik sekali. Ya. Dan kita juga melaksanakan, walaupun saya sebagai PLT tetap melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, bahwa silaturahmi ini menurut saya itu sifatnya wajib dilaksanakan. Lebih lanjut Budi mengajak, di momen halal bihalal ini, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima, dan kita bisa saling memaafkan antar sesama, serta mengajak agar supaya tetap komitmen bersama, untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Sementara di tempat yang sama, Ketua LLI Kecamatan Marga Asih Haji Juhana Atmawi Sastra, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya halal bihalal ini. Juga kedepannya LLI tingkat kecamatan bisa semua ikut serta. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada LLI Kabupaten bahwa pada hari ini telah dilaksanakan halal bihalal silaturahmi LLI Kabupaten Bandung dengan LLI tingkat kecamatan. Dan ini kalau saya lihat pada waktu pelaksanaannya hari ini begitu hikmah, sehingga orang-orang kecamatan pada datang. Ya, aktrasinya ini bukan setahun sekali pelaksanaannya, tapi begitu bagus hikmahnya. Ya mudah-mudahan setiap tahunnya kalau adanya halal bihalal semacam begini, itu tetap ada di kecamatan diikutsertakan. Apalagi kemarin kan kita sudah adanya pandemi gitu ya, sono kangen sekali gitu untuk kumpul-kumpul semacam begini. Saja, bagus, terima kasih, ini mudah-mudahan tetap dilaksanakan semacam ini. Lebih lanjut, Juhana berharap, semoga halal bihalal ini dapat mempererat ukhuwah dan tali silaturahim, serta selalu bersemangat dan lebih baik di masa yang akan datang, ungkapnya. Hadir pada gelaran tersebut, para pengurus LLI Kabupaten Bandung, para ketua, serta pengurus LLI Kecamatan Sekabupaten Bandung. Dari kawasan langit Komplek Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung, tim info Burinyai yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Kabupaten Bandung, berdaya, berdaya, berdaya.